Thank you.
bagaimana teman-teman bisa mengaktualisasi diri. Jadi misalnya nih, ada misalnya Bung Rico gitu ya, dia sebagai masa gitu ya. Atau masa nggak? Nah, masa itu pacarnya Mbak Ata atau yang ahli di bidang internet marketing gitu kan. Nah, jadi Bung Rico nih bisa membuat blog atau personal profile, dan itu untuk mempublikasi artikel-artikel dia, tutorial-tutorial dia, atau jadi biar ketika orang menyebut nama Rico, bahwa oh Rico siapa sih? Rico itu masa internet marketing. Saya dari kawan. Underground ya. Atau misal teman-teman ada yang di musik, nah, seperti tadi vokalis kita gitu ya, Bang Karim gitu kan, bisa bikin blog sendiri, itu bisa upload rekaman-rekaman suara apa nyanyinya gitu kan. Jadi biar ketika nanti orang dengar namanya langsung tahu bahwa brandingnya adalah oh Bang Karim itu vokalis gitu kan ya. Jadi gitu contohnya. Pun kredibilitas itu apa? Blog itu juga promosi kredibilitas sebuah produk. Jadi misal teman-teman jualan online, terus punya produk, misal produknya apa? Ada yang punya produk? Sate. Apa? Pakaian dalam. Lupuk boleh. Nah, jadi ketika nanti misal teman-teman jualan lupuk gitu kan, via online, itu akan lebih keren lagi ketika oh kalau mau ingin tahu informasi tentang produk khusus yang dilengkap, silakan kunjungi www.kerupuk-dasyat.com misalnya ya. Itu lebih akan lebih bermanfaat lagi dan lebih bisa meningkatkan kredibilitas. Lalu landing page ini ketika misalnya teman-teman sering kan ya, ketika lagi di Facebook, buka Facebook terus ada ketemu iklan-iklan gitu ya, ada ya sering iklan tuh. Terus di dalam sebuah blog atau website itu ada beberapa komponen utama. Yang pertama ada domain. Ada yang pernah dengar nama domain? Pernah. Apa itu domain? Kartu domain. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman membuka internet atau browser terus mengetikkan alamat misalnya www.kartu.com atau www.facebook.com, itu yang kita sebut domain. Jadi domain itu ibaratnya kalau sebuah rumah itu adalah alamatnya, misalnya kayak di Jalan Jenderal Sudirman misalnya gitu ya. Dan alamat itu sangat sangat berpengaruh sekali. Misalnya ada punya rumah di mana ya, misalnya rumahnya di Parung, sedangkan rumahnya misalnya di Parung di Warung, rumahnya di ini apa Alsutra misalnya, beda nggak image-nya? Beda. Jadi, alamat itu